kenapa kakakku, kakak bisa lihat, lebih lembut, lebih moist. Ya telurnya lebih banyak. Ya butternya juga lebih banyak aku ya. COD bisa gak ya? Bisa banget kakakku, Masya Allah. Ada 35 komentar gak baca kakakku, mohon maaf ya kak. Bang itu keringnya gak basah ya, ini medium, ini gak terlalu kering, gak terlalu basah kakakku ya. Suara sepi otak lo dan pemikiran lo tuh yang jauh, Masya Allah aku. Kak Andri, astagfirullahaladzim ya. Udah cewek telah setuju, Masya Allah, terima kasih ya kak. Kak Septi terima kasih, mudah-mudahan kakak lancar rezekinya dan sehat selalu Kak Septi ya. Klasik gadelin volume lo dari Banten ya. Maaf kak, sudah halal MUI, kakakku aman banget ya. Kakak kita nggak cuma halal MUI, tapi kita bersertifikat BPOM, CPPOB, dan SPPEIRT ya, jadi aman. Kalau kakak nggak percaya, saya sepilin. Kakak bisa lihat ya, ini ada ID-nya, ini ID terbaru kakakku, ini ID terbaru dari halalnya. Ya, pokoknya kalau yang terbaru harus ada begini halalnya dan ada ID-nya kakakku. Ya, kalau kakak harus hati-hati. Pokoknya kalau yang ID halal asli itu harus ada ID-nya. Itu besar tadi kalau halal asli baru kakakku ya. Pengiriman dari mana kakakku? Pengirimannya dari Banten ya. Pakis sebenarnya langsung dari Arab. Betul dari Arab di kemungkinan bisa jadi ya. Berapa hari tahanannya kakak? Tahanannya 7 hari di Surwa kakakku ya. Kismis di atas aja berarti kak, ada di tengah tapi gak banyak. Nanti sehat CEO Natal, boleh. Jadi ada varian rasa apa aja kakak, Kak Emi? Di etalase 1 ada coklat sama keju. Di etalase 7 ada kismisnya kakakku ya. Kakak yang etalase 1 itu moist basah juga kan, basah sama kakakku. Sama, dia basah tapi gak terlalu berminyak banget, tidak. Ini medium. Bekasi berapa lama bang? Kalau Bekasi 1 hari aja sampai. Ya maksimal banget 2 hari kakakku ya. Aku di Kalimantan aman gak ya? Aman banget Kak Ulis ya. Aman, tenang Kak Ulis ya. Ke Banten aman banget, ke Kalimantan aman. Jujur yang belum pernah kita ke Papua Kak Ulis ya. Depan pasar tidak. Kismisnya sampai ke bawah gak kak? Enggak, cuma di tengah sama atasnya aja. Gak sampai ke bawah banget, tidak Kak Yung-Yung ya. Ini yang jualnya sabar banget anjir, Masya Allah Kak Ulis. Itu sore masak dibilangin kakak jorok, dia udah gak cowok ngatain dapur orang pula. Gak tahu tuh yang magang pemain preman pensiun. Waduh, bahaya kata ini, belum tahu aja ini ya. Depok berapa hari nyampenya kak? Ke Depok 1 hari aja sampai. Ya, 1 hari aja sampai kakakku, maksimal 2 hari. Jabodetabek 1 hari aja sampai ya. Bang gak bisa dibuat basahnya biar terasa legitnya kakakku. Ini udah basah, nanti kakak cek aja ya. Di head comment aja agak nyolot, Masya Allah. Tahun apa nih hari? Kirim ke Bali aman gak kak? Aman banget. Lapis coklat apa nanas? Kakakku ada di etalase 1, ada yang coklat sama keju. Kak etalase 7 bedanya gimana? Gedenya semana? Gedenya sama kak Gendis. Gedenya sama. Besarnya sama segini. Etalase 1 sama 7 sama. Ya, besarnya sama segini tuh kak. Masya Allah gede banget. Ini tangan saja segini kakakku tuh. Ya, ini gede banget kakakku. Ini ukurannya 20x15 nya ya. Emang dasar. Udah gila kesempatan dulu bocil FF gaji mas ya Allah. Aku kasihan udah. Kakak udah ya, kasihan nih kak Sora Sufi, kasihan banget ya, jangan seperti itu ya. Yang dimaja bang betul banget. Itu basah kak, kakak bisa lihat. Ini medium ya, ini medium, ini medium kakakku. Ini gak terlalu basah, gak terlalu kering juga. Bang buka cepat di Bekasi, gue jamin rame asli bang. Insya Allah. Ya insya Allah kita buka, nanti Kak Klasik harus jadi member pertama kita ya Kak Klasik ya, kalau ke Bekasi ya. Kak berapa senti kakakku ini? 20x15 nya. Ya 20x15 sentinya, tingginya 4-5 senti ya. Ke Bogor berapa hari? 1 hari aja sampai. Kismis cuma atas doang, kakakku ada di tengah sama atas. Ya ada di tengah sama atas, cuma tengahnya gak banyak. Ya aku ya. Enak mana kak, keju atau yang coklat? Best sellernya yang keju. Berapa hari kakak ke Bali? Ke Bali maksimal banget 4 hari. Ya insya Allah 3 hari aja Semedan kak, sama 4 hari keluar Pulau Jawa. Kak coklat semua, gak ada yang nanas lapisnya, gak ada kakakku ya. Soalnya ini asli bang kak. Ya jadinya adanya keju, keju sama coklatnya kakakku. Bang gak bisa dibuat basah ya. Kakakku ini udah basah ya, tapi gak terlalu basah banget. Ini medium banget ya. Kalau yang kering gak ada juga, jangan basah. Jangan basah, betul banget kakakku ya. Ini nggak terlalu basah, ini medium. Ya ini moist banget. Abangnya
abahnya detail banget jelasnya dan ramah juga, masya Allah kawannya. Terima kasih banyak kakku ya. Ke Serang berapa hari? Ke Serang satu hari aja sampai kakakku. Ya ke Serang satu hari aja sampai. Kakak kalau beli satu cetakan itu bisa dapat abang tatoan. Kalau bisa aku CO nih biar abang tatoan aku jadiin kepala pengaman komplek aku katan. Dapat salang sep dari katan di sep. Katanya harus CO sama sepnya, boleh nggak sep katanya? Oh boleh tuh ya, boleh banget. Kak minum dulu. Masya Allah, terima kasih Kak Chandra ya. Kak kalau ya gak suka keju tapi pengen keju gimana? Waduh, susah banget itu ya. Sip, gue marketingnya nanti slow bang. Gue jualin aman kalau di Bekasi. Masya Allah, siap Kak Klasik ya. Insya Allah secepatnya, mudah-mudahan kita bisa buka di Bekasi kakakku ya. Kalau ke Bekasi bisa gak Kak? Bisa banget, satu hari aja sampai. Ya, kakak aku izin live dulu, sehat semangat berkah lancar rezeki dan orderannya ya Kak Kavinda, masya Allah. Terima kasih banyak ya Kak Vinda udah sering nemenin live kita. Mau siang, mau malam, mau pagi, masya Allah. Kak Vinda selamat istirahat. Ya, sehat kembali buat kakakku ya. Pengiriman dari mana bang? Pengirimannya kita dari Bantennya kakakku ya. Aku mau prepare buat 11-11, oh boleh banget ya. Ke Samarinda Kaltim berapa hari Kak? Ke Samarinda Kaltim maksimal banget 4 hari. Ya maksimal banget 4 hari. Yang original ada gak Kak? Yang original adanya di 2 item itu Kak, keju atau yang coklat. Itu ada di originalnya. Padegannya di mana Majasari? Eh Kakak host inget ya, aku ini cowok, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Eh ya Kakak lihat bapak aku. Oh katanya itu cowok ternyata ini ya. Kak opennya bisa di CO ya? Boleh, silakan ya. Bang etalase 2 Bang sepil. Boleh banget. Apa tuh etalase 2? Bika Ambon, boleh. Bika Ambon sebentar kakakku ya, saya sepilin. Nih kak, Bika Ambonnya saya sepilin, ada nih. Ada di etalase nomor 2-nya. Tuh, lembut banget kakak bisa lihat ya. Sangat moist banget kak, masya Allah. Ini saya lebih dekat lagi. Tuh ya, moist banget ya kak, lembut banget dan sangat karamel banget. Ini di etalase nomor 2. Stoknya terbatas banget, tinggal 69 aja. Ya, udah laku 10 kaku. Dari 150 pieces, udah laku tadi 79, sekarang tinggal 69. 68 malah kak, ini 68 nih ya. Apa nih? Papa Megi, salam dari Kaira sama Akila di Bekasi. Masya Allah, terima kasih banyak Kaira ya sama Akila nih ya. Sini main ya, sini. Sini main Akila sama Kaira ya. Masya Allah, salam baik, mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya Kaira sama Akila di Bekasinya ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan lancar rezekinya dan bisa ketemu lagi sama papa nanti ya. Ini abangnya Le, mana nih? Ini abangnya lembur, perasaan orangnya sama. Kakak kirimin aku Le yang gacor dong. Masya Allah, katari jangan macem-macem kamu ya. Majasari di samping bakso sogo takal, betul banget ya. Ses berapa bikanya kakakku nih? Zesnya ada di ukuran berapa kak, saya lupa ini. 22 ya? Iya 22, kakaknya ada 22 nih, ukurannya 22 cm. Ya ambil satu penggaris, lebarnya 11 cm kakakku ya. Lebarnya 11 cm, silakan langsung di CO aja ya. Orang Ambon ukurannya berapa kak? Wah berapa tuh ya, saya juga gak tahu nih kak Gendris ya. Udah kayak radio ya, bisa kirim-kirim salam, betul. Iya ya kak ya, kak Sandra ya, kayak radio nih ya. Nah buat kak Sandra, buat kak teman-teman semuanya yang mau kirim-kirim salam boleh banget ya. Tadi juga ada yang minta salamin buat mertuanya kak aku ya. Silahkan, boleh banget, silahkan. Mau salam-salam boleh banget ya. Udah kayak radio bisa kirim, betul banget. Ya kak Desember, oke. Nah dari kak Desember silahkan. Kalau yang mau disalam-salamin buat keluarganya boleh banget. Siapa tahu ya kak, keluarganya juga lagi nonton live kita juga ya. Nonton kita beki.id-nya. Kalau yang etalase 1 berapa bang SS-nya? Yang etalase 1 nih, saya sebilin kakak sebentar. Ya, nih. Di etalase 1 kakak udah lah, jangan pada ketawa lah, tolong lah. Saya mau nge-review dulu nih ya. Nih, kakakku nih ya. Nih, ada di etalase 1, ini ukurannya ya kak 20x15-nya ya. Ukurannya 20 cm x15-nya. Masya Allah, kakak besar banget ya. Kapan lagi kakak bisa menikmati asli bangkanya menggunakan bara atas ukurannya besar banget kakakku. Ya, tuh. Kagak habis-habis abangnya ngomong dari siang, kagak capek perasaan. Masya Allah. Karena ditemenin kakakku semuanya, nih. Saya jadi semangat banget kakakku ya.
Kak Dwi, kakak aku udah CO ya, udah di note, mau yang original juga, tolong jangan salah kirim ya kakak, makasih. Masya Allah, Kak Dwi, sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Dwi, mudah-mudahan kakak lancar rezekinya dan sehat selalu kakakku ya. Terima kasih banyak, ditunggu Kak Dwi ya. Kirim salam buat suamiku yang lagi tidur ya kak, boleh banget ya. Buat suami Kak Gendis, ya kak selamat beristirahat kakakku ya. Selamat beristirahat dan siap-siap besok hari Seninnya. Selamat beraktivitas buat suami Kak Gendis ya kakakku ya. Selamat beristirahat ya. Abangku lab kawet iso, bener bos. Bener bos, bakso iki. Awet iso iki live ya. Enak gak kak? Insya Allah. Kakak bisa lihat 95% customer kita udah terjual ribuan, 95% ngasih ulasan bintang 5. Kalau ada bintang 6, insya Allah bintang 6 kakakku ya. Karena gak kecewa, karena pembuatannya menggunakan bara atasnya kakakku ya. Apa nih? Enak gak abangku? Ya, emang penasaran pakai obat apa hostnya dari pagi sampai malam pagi ini, kuat banget ya hostnya. Masya Allah, yang aku kuat karena kakakku semuanya ini, yang bikin semangat itu kakakku semuanya pokoknya ya. Saya udah cewek tadi kapan dikirimnya, kakakku besok. Ya, Kak Desember, besok banget. Tapi sebelumnya Kak Desember, terima kasih banyak kakakku ya. Mudah-mudahan kakak lancar rezekinya dan sehat selalu kakakku ya. Itu yang lagi dibuat atas satu ya kak, mau yang dibuat itu kak, besok kirim ke Tangerang bisa kan? Kak Iri, ini di atas satu yang lagi dibuat. Nah, pokoknya sekali lagi kakak jangan salah paham. Kakak yang kakak lihat ini yang lagi dibuat itu buat teman-teman yang CO dari jam 6 sore sampai jam 8 malam tadi. Kalau kakak yang CO sekarang besok pagi baru kita bikin, siangnya kita kirim ke kakakku ya. Pokoknya ini yang kakak CO ini buat yang tadi jam 6 sampai jam 8 ya. Ke Tasik berapa hari kakak? Ke Tasik maksimal 3 hari. Yang dipegang harga berapa kakak? Kalena ini ada etalase nomor 170. Ini nomor 7 kak. Etalase nomor 7 yang dipegang. Ya. Ya, spesial, spesial kismisnya kakakku ya. Yang dipegang etalase berapa? Etalase nomor 7. Wow, apa ini ya? Pakai formalin enggak sama sih. Naikin gaji hostnya pokoknya, Masya Allah kakakku. Ya harus naik harusnya ya kak ya. Semangat cari cuan sampai subuh, sukses selalu, haus dikit enggak ngaruh. Enggak ngaruh insya Allah kakakku ya. Inilah namanya usaha kakakku, insya Allah usaha enggak mengkhianati.